Tadi kami tunjukkan itu baru sedikit dari puluhan hoax virus dusta kabar bohong yang menyebar uh, terkait dengan corona. Mari malam ini berusaha sedikit demi sedikit mematahkan hoax- hoax itu. Yang jelas saya ingat uh, Pak Menteri Anda katakan justru yang paling berat itu melawan hoaxnya, ya. bukan melawan virusnya. Tidak, justru hoaxnya itu yang sangat berbahaya. Melawan <laughs> uh. virusnya ringan-ringan saja. Uh. Tapi hoax luar biasa berat. Uh. Uh. Apa yang paling aneh yang pernah Anda dengar hoax ini? ya Hampir banyak sekali hoax sampai saya hampir lupa mana sih. Hampir semua saya baca ini hoax juga. Hmm. Jadi kadang-kadang runtun ceritanya bagus tapi endingnya berbeda. Hmm. Sehingga kita ini kadang terpengaruh justru yang mau dicari endingnya. Karena yang hmm. di depan itu seolah ilmu pengetahuan yang paling canggih, tapi endingnya itu adalah hal-hal yang tidak masuk akal. Seperti misalnya apa itu ya dari KBRI mana itu. Berarti dibaca enak sekali, tuh. Terakhirnya, "Wah, ini hoax ini." jadi seperti itulah hoax itu menggiring kita ke suatu penyesatan ilmu pengetahuan yang diharapkan itu akan diresapi menjadi hal yang benar. nah, itu yang sangat. Uh, berbahaya. Yang jelas Kominfo misalnya sudah mengumpulkan ada puluhan uh, hoax yang terkait dengan corona yang berusaha untuk kemudian diluruskan. Uh, kalau dari segi kesehatannya, dokter, apa misalnya hoax yang yang, yang menurut Anda perlu penting sekali nih masyarakat tahu? Uh, pertama tentu ini ya. Uh, ini saya dapetin. Jadi dibilang kenapa kok virus-virus hanya ada dari Cina gitu ya? Hmm. Saya kira ini sesuatu yang kita lihat faktanya saja ya bahwa selain coronavirus ada Middle East Respiratory Syndrome gitu ya mm. Yang dari uh, Arab Saudi lalu kemudian juga ada Ebola ya mm. banyak dari Afrika mm. ya. HIV juga pertama datang dari Amerika Serikat mm. H1N1 influenza tipe A juga ya Mm. menyebar dari Amerika Serikat walaupun awalnya dari Meksiko. Iya, karena kemudian Meksika. akhirnya sentimen ras sempat memenuhi seolah-olah virus ya, hanya jubat. dari ya, China, kemudian dibawa-bawa uh, sentimen-sentimen tertentu, sentimen agama dan sebagainya yang justru bisa memecah belah. Yang lain itu soal bahwa oh ini adalah bioterrorism atau kebocoran dari uh, laboratorium di Wuhan ya. Saya kira kasusnya jelas bahwa laporan pertama itu berasal terkait dengan pasar ikan yang ada di Wuhan, di Wuhan ya saya kira jauh nggak ada nggak masuk akal lah itu uh, dari laboratorium terus pergi ke pasar gitu hmm, ya yeah. Saya kira Oke okay. uh, kalau di Natuna sendiri apa-apa hoax yang ketika itu dianggap sangat meresahkan? Iya uh, informasi mengenai penularan virus ini jadi dianggap Oh virus ini cepat menularkan gitu kemudian uh, melalui udara gitu bisa ditiup padahal anginnya ke arah sana jadi kalau ada orang batuk misalnya yang terinfeksi e, itu kemudian bisa sampai ke tempat yang lain dengan arah angin begitu hmm. hmm. jadi itu yang kemudian cepat mematikan kalau virus itu dengan cepat bisa mematikan seseorang itu yang menjadi ketakutan oke mari mari kita bedah satu-satu lewat udara batuk ketiup angin terkena orang bisakah tertular dokter <tid> tidak jadi Uh, ini kan coronavirus ya, sebetulnya kita, kita harus tahu nih, bahwa ini adalah virus ke uh, tujuh yang bisa menyerang manusia. Empat yang, ada empat jenis coronavirus itu common cold aja bagi kita. Ya, Dia mungkin 10% dari batuk pilek itu dikarenakan coronavirus yang ada di hidung kita, biasa-biasa saja, hmm. tidak menimbulkan kematian. Hmm. Tapi SARS, lalu MERS-CoV, dan ini sekarang virus corona yang baru ya, Tentu ada tingkat kematiannya. Menular seperti umumnya. Ya, umumnya. Jadi... Uh, ...direct bisa, ya. Direct itu artinya... ...bersentuh... ...atau berciuman, atau... ...hubungan, Kontak langsung. misalnya begitu, itu langsung. Hmm. Tapi yang indirect... ...itu adalah jika orang yang sakit... ...itu bersin, lalu bersinnya... ...dihapus, lalu dia megang eskalator... ...atau dia megang uh, kunci, ya. Nah, ini bisa. Bisa tertular indirect seperti ini, hmm. atau yang banyak adalah droplet. Istilahnya ya, jadi orang ber kita bersin, ya, ini juga perlu jarak, ya, kurang dari satu meter bersin langsung masuk ke kita. Hmm. Nah, ini yang gunanya, kenapa? Untuk di daerah-daerah yang risiko tinggi kita harus menggunakan masker. Oke, jadi Untuk lewat -indir. per indirect, lewat perantara benda-benda itu enggak ada. Enggak ada virus satu virus berselancar di udara terus <laughs> masuk ke hidung kita itu omong kosong, omong kosong. Hmm, jadi harus yang tadi dok, yang ya, uh, ke siap. Uh, ketika memegang benda tertentu yang pernah dipegang itu itu berapa lama sih uh, virusnya nempel di benda nah, itu? Kalau dia virus berada di uh, metal yang kering itu bisa tiga atau empat jam. Hmm. Tapi kalau dia berada di cairan ingus dan itu ada di tangga eskalator misalnya, nah ini memang bisa cukup lama lah, ya bikin cukup lama. Oke. Okay. Tapi kita kan berada Indonesia berada di daerah yang sampai hari ini ya Pak Menteri nah. tidak ada satu pun kasus konfirmasi. Saya sebagai bisa. epidemiolog bisa bilang bahwa resiko orang Indonesia untuk kena sangat kecil. Resiko teman-teman yang ada di Natuna tertular itu bisa saya bilang 0%. Ya, jadi nggak usah khawatir. persen, Silakan Bu Neti. Iya, tapi tentu saja eh, kasus apapun meskipun kementerian dan juga layanan kesehatan sudah punya pengalaman ya Mbak Nana dari SARS, MERS, kemudian juga Ebola, difteri dan sebagainya, tentu yang menjadi catatan kita bersama adalah bagaimana pemerintah memiliki kesiapsiagaan ya dalam penanganan berbagai jenis penyakit. Jadi artinya kalau sekarang kan infeksi virus corona, tapi sebetulnya kan berbagai jenis penyakit dan gangguan kesehatan itu banyak sekali. Sehingga tentu saja ke depan memang pemerintah harus hadir, pemerintah harus terdepan, begitu ya. Kemungkin dan kalau melihat pengalaman beberapa hari ini kesiapsiagaan itu bagaimana anda menilainya? Ya kalau dari hasil kunjungan on the spot kita melihat sebetulnya RSPI Sulianti Saroso ini memiliki standar internasional ya. ya Pak Dokter. Jadi ya, ya, kita uh, punya jaminan ya bahwa ternyata pemerintah punya kesiapan. Tapi kan tentu saja kita perlu cek. Kalau kemudian Pak Menteri kemarin mengatakan ada 100 rumah sakit rujukan seluruh Indonesia dengan kemampuan yang beragam tentunya ya. Hmm, hmm. Nah, tentu kita ingin bukan hanya 100 ya, tapi seluruh rumah sakit punya kemampuan yang minimal bisa memberikan pertolongan pertama ketika warga kita mengalami gangguan kesehatan. Itu yang yang menurut saya menjadi catatan ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita kemudian melakukan koordinasi ya dengan berbagai uh, kementerian dan lembaga termasuk membangun kemitraan dengan masyarakat karena bagaimanapun ketika informasi ini muncul kan masyarakat saling mengkonfirmasi sesama anggota masyarakat dan nggak ya. punya jawabannya begitu sehingga ya. akhirnya mereka membincangkan ini benar nggak seperti ini nah hmm. sementara pemerintah baru muncul di pertengahan begitu ya sehingga hmm. ya wajar kalau kemudian masyarakat nanti ada demo ya, ada penolakan dan sebagainya itu. karena ya. karena uh, tidak cepat direspon betul oke okay. uh, Pak Tri saya ingin tahu uh, hoax yang yang sempat anda dengar dan membuat khawatir itu apa Pak bisa sekaligus nanti kita klarifikasi yeah. Pada waktu pertama kali merebaknya virus corona ini, saya pernah melihat di salah satu media itu ditampilkan ada seseorang pasien ya yang kebetulan pakai sepatu uh, pakai kursi roda begitu dia jalan dikit berdiri langsung jatuh meninggal. Loh kok sampai separah seperti itu? Itu saat terus terang saya menangis waktu itu melihat anak saya kondisi di Wuhan yang merupakan kota berkembang biaknya virus itu. Nah, untuk kesempatan ini saya ada Bapak Menkes sama dokter. Perlu saya tanyakan, apa separah itu, Pak, efek dari virus Corona? Ya, baik. Terima kasih, Pak. Jadi gini, seperti saya sampaikan tadi, ada tiga yang memang menjadi perhatian kita, ya. Perhatian WHO juga dan negara-negara. Yang pertama tadi MedCorp, lalu uh, SARS, ya, kemudian virus Corona. Virus Corona ini jelas bahwa menularnya lebih cepat, lebih gampang. Hmm. itu kelihatan dari jumlah angka percepatan angka transmisi di Cina ya tapi dari sisi keganasan Pak ini yang penting keganasannya ini sangat rendah, relatif rendah hanya 2,1% angka kematiannya jadi kalau ada 100 hanya dua orang yang meninggal dibandingkan beda dengan... dengan beda dengan SARS 110 meninggal hmm. apalagi dibandingkan dengan Middle East Respiratornya itu 34 Mars. yang meninggal dari 100 hmm. jadi sebetulnya ini adalah uh, virus yang yang relatif tidak ganas, tapi memang cepat menularnya. Tapi yang saya yang terpenting adalah bahwa kalau kita melihat angka, virus ini sekarang masih di ibaratnya ya semua kasus kematian 97 persen kasus kematian ada di Cina. Itu apa, artinya apa? Dan kasus yang di luar Cina juga sedikit dengan angka kematian mungkin cuma dua orang di Filipina dan uh, satu lagi di mana? Uh, ada dua negara ya. ya. Nah, itu kecil di Hong Kong. Jadi kecil sekali. Jadi uh, sebetulnya ini adalah menunjukkan bahwa Cina berhasil ya kalau menurut saya. Cina berhasil menjaga virus ini untuk tidak keluar dunia. Berbeda dengan H1N1 influenza yang menyebar kalau pasus lain umumnya menyebar dengan jumlah yang signifik cukup besar. Okay. Tapi ini masih kita berha Cina berhasil menahan virus itu hanya berada Terutama di lingkungan Cina. Okay. Dengan tingkat keganasan yang menurut saya ya memang that's not number, people ya. Tapi yang memang sebetulnya uh, kecil ya dibanding dengan uh, saudaranya yang lain. Oke, okay. kita nanti akan bahas lebih detail soal itu dan juga bagaimana memastikan agar, karena yang jelas negara tetangga Singapura sudah ada, ya. salah satunya warga negara Indonesia kita juga uh, uh, positif terpapar uh, virus ini. Iya. Uh, saya ingin minta Rasuli, sedikit sebelum nanti saya persilahkan untuk kembali, adakah harapan yang mau disampaikan? Kalau saya sih harapannya segera juga, ya. mungkin uh, pemerintah supaya benar-benar apa namanya segera memulangkan adik saya ya. Tapi pertanyaannya adalah hari ini saya telepon adik itu, ketika ditanya dia dalam keadaan yang baik-baik saja. Ini kan versi adik secara awam begitu. Secara kasat mata enggak kak, saya baik-baik saja di sini kesehatannya. Saya tanya kepada Pak Menkes atau Pak Dokter sebenarnya secara medis pengecekan di sana itu, apakah ada yang terindikasi atau tidak sih begitu? Anak-anak yang ada di sini, ini yang menjadi kekhawatiran saya sebenarnya. Oke, begitu. dan nanti kita akan bahas setelah pariwara. Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah hadir. Kami kembali untuk membahas itu setelah pariwara.